Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, akses jalan belum terjangkau oleh kendaraan roda 4. Seorang warga di Mamasa terpaksa ditandu oleh keluarganya menuju ke rumah sakit terdekat. Ia ditandu hingga sejauh 8 km melewati jalan setapak yang berlumpur. Beginilah saat seorang pasien bernama Markus, 30 tahun, warga Dusun Neke, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, yang mengalami sakit pada sekujur tubuhnya dan menggigil, ditandu oleh keluarganya menuju rumah sakit terdekat. Butuh 8 km lebih untuk Markus mencapai rumah sakit Banua Mamase. Ia ditandu oleh 8 hingga 10 orang, dengan melewati jalan setapak yang berlumpur dan becek. Tandu yang dibuat dari bambu dan sarung itu dipikul secara bergantian oleh para pemuda yang merupakan keluarganya. Arnold, salah satu keluarga korban, mengatakan hal seperti ini sudah biasa mereka lakukan lantaran akses untuk menuju desanya belum bisa dicapai dengan menggunakan roda 4. Keluarga dalam pas sakit, dia kemarin merasakan badannya menggigil semua. Baru semua juga badannya kalau goyang setengah mati sekali. Jadi semuanya harus diam. Makanya susah juga gerak. Kami berangkat dari Neke itu, kalau jarak antara Neke dengan kota itu 3 kilo, Pak. Karena tempat kami kata itu belum dijangkau kendaraan roda 4. Dari Kabupaten Mamasa, Frendy Christian, iNews, melaporkan.